Satria, sini. Udah cukup ya main butangnya. Kan ibu tuh udah bilang kalau pulang sekolah tuh jangan main-main lagi. Udah tahu kemana-mana lagi jelek. Coba lihat tasnya, isinya mana? Nih, coba lihat nilainya berapa? 9. Masih sempet lagi main. Kalau kayak gini mah kamu masuk ibu masukin bimbel aja. Tapi kan bimbel mahal, Bu, dan buang-buang waktu beruang aku buat main. Kamu tuh harus contohin kakak kamu, Jidan, rajin sekolah, pulang sekolah tidur langsung di rumah, terus belajar ke bimbel. Kamu kok gak bisa kayak gitu? Capek, Bu. Belajar ini. Belajar apa? Belajar pelajaran matematika. Kamu suka main badminton kan? Udah enggak, udah malas main badminton, takut dimarahin sama bunda. Ini teman kakak ada yang bawa kompetisi badminton, kamu gak mau ikut? Aku gak tertarik, nanti kena marah lagi sama bunda. Gak apa-apa, ini kesempatan emas buat kamu, buat nyalurin bakat kamu. Tapi aku takut dimarahin sama bunda, intinya takut dimarahin sama gak bunda. Gak apa-apa, kalau dimarahin urusan belakang nanti kakak bantuin buat ngomong ke bunda. Udah lah, terserah kakak aja. Ya udah, nanti kakak daftarin ya. Oke. Juara satu lomba badminton pada hari ini adalah Satria. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, sama-sama. Kamu tuh harus semangat, kamu tuh harus kayak Satria, gak boleh pantang menyerah. Kamu tuh selalu support kamu. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya. Pada akhirnya, aku pun harus bisa menerima keadaan ini. Bukan berarti aku sudah menyerah dengan kehidupanku. Masih ada makna dari seorang yang gagal, agar bisa menjadi seorang yang sukses.